Iya, nggak tahu saya kalau ngidam tuh biasa kan nggak terlalu suka yang manis-manis ya, tapi pas hamil ini senengnya yang manis-manis, klepon, coklat, kayak gitu-gitu. Maksudnya ya, biar banyak ilmu yang diajarkan oleh mana sih ini? Siapa namanya tadi Mario? Tapi kawan kita berkabar ya, lagi ya. Insyaallah ya. Berkabar ya besok ya. Jam 7 jam 8 besok malam? Siap. Berkabar pokoknya di DM aja. Siap, guys. Besok lagi besok mau ke 20 Forever Cafe tuh. Insyaallah. Oke, Bang. Berapa di rumah, Bang? Apa? Oh, jam ini. Jam jalan jam 5 kali ya. Jadi jam 5 tuh. Jam 4 lah ya. 4 ya. Mungkin Andar ya. Makasih ya. Besok apa mau dibawain? Itu aja lah, kain aja. Anak-anak suruh nonton aja. Apa yang bioskop itu? Bioskop itu di tanggal 2 aja. Jam? Malam aja kalau bisa. Nanti di update deh. Soalnya mau ngajak anak-anak ini kan, mau ngajak teman-teman juga kan. Besok anak-anak suruh datang ya, bilang sama Maya. Besok ngonten apa? Iya, ngonten di rumah. Di rumah. Ngonten rumah terus kita jam 5 nya ke Karawang, ke Cikarang. Ewan. Ya, makasih ya. Naik apa yuk? Hamilan Lesti yang sekarang sama naik apa? Dulu gimana bang? Naik apa? Oh, sendiri ya? Sendiri bang. Hah? Yuk, itu cari ikat pinggang itu yuk. Ada perbedaannya nggak? Hamil yang kemarin sama sekarang? Lebih galak aja mas saya. Serius. Marah-marah mulu sama saya. Yang kita siapa nih bang Bi? Dia lebih banyak nih. Saya juga sempat kemarin pengennya klepon gitu. Iya, nggak tahu saya kalau ngidam tuh biasa kan nggak terlalu suka yang manis-manis ya, tapi pas hamil ini senengnya yang manis-manis, klepon, coklat, kayak gitu-gitu. Terus kemarin sempat muntah-muntah, ternyata banyak feeling feeling dari fans juga yang bilang kayaknya kayaknya istri saya hamil karena berkaca dari pengalaman sebelumnya saat kelahiran saat hamilnya L, saya tuh waktu itu sakit-sakit juga, malah saya yang lebih sering muntah gitu. Itu aja sih. Jadi justru malah keder lagi saya. Astagfirullahaladzim. Ciri-ciri orang hamil tuh lebih banyak di saya gitu, kayak pengen sesuatu ya, ngidam, terus terus saya muntah-muntah, mual gitu. Cuma memang bawaan istri saya tuh sekarang lebih bete sama saya bawaannya. Kesel sama saya gitu katanya. Oh deh, mungkin kayak anak ini bakal mirip saya banget kayaknya. Kayaknya sih. Kayaknya. Cewek, laki, perempuan deh kira-kira. Belum tahu. Doain aja pokoknya. Cuma cewek mau cowok, yang penting insya Allah sehat-sehat aja semuanya ya. Oke. Terima kasih ya. Oke.